Pemirsa, jelang puncak haji, jemaah kini bisa menikmati layanan skuter listrik untuk sa'i dan tawaf di Masjidil Haram. Dan berikut liputannya. Layanan dan fasilitas bagi jemaah calon haji semakin beragam. Salah satu yang menarik perhatian jemaah adalah skuter listrik di Masjidil Haram. Skuter listrik bisa digunakan untuk tawaf dan sa'i. Jemaah bisa menyewa skuter tersebut untuk satu orang maupun berdua. Tarif layanan skuter berkapasitas satu jemaah untuk sa'i atau tawaf adalah Rp57,50. Sementara harga sewa untuk skuter berkapasitas dua jemaah mencapai Rp115. Penyewaan skuter ini juga memiliki paket tawaf dan sa'i seharga Rp115 untuk satu jemaah dan Rp230 untuk berdua. Mau coba aja biar kenangan gitu, biar pernah mencoba gitu kan. Oke. Untuk ini aja, untuk ada apa tuh, beda-beda gitu kan. Bukan karena tidak mampu untuk insya gini Allah, ya. Mudah-mudahan ya. Mampu, insya ya. Allah ya, mudah-mudahan. Ingin merasakan gitu, ingin merasakan skuter. Layanan skuter listrik sudah berjalan sejak 2017 silam. Bagi jemaah yang membutuhkan, penyewaan skuter listrik tersedia di lantai 3 Masjidil Haram. Berbagai sumber fikih menyebut tawaf dan sa'i diperbolehkan menggunakan alat bantu. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan.